Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Hari ini saya mau bikin rolade daun singkong. Bahannya ini ada daun singkong yang sudah direbus dulu ya. Terus saya tambahin tahu putih, tepung terigu, bawang putih, kunyit, garam, gula pasir, ketumbar bubuk, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Tahu putih dilumatkan dulu. Dikasih bawang putih yang sudah dihalusin, garam, lada, kaldu bubuk, daun singkongnya dipotong, kemudian masukin ke dalam wadah yang sudah ada tahu, dicampurin, diaduk biar merata ya. Kemudian dibentuk bulat. Tepungnya dikasih bumbu, bawang putih, kunyit, sama ketumbar bubuk yang sudah dihalusin, masukin. Terus dikasih garam sama gula pasir, kasih air. Diaduk. Jangan terlalu encer ya. Kalau sudah, panasin minyak goreng, terus celupkan satu persatu daun singkongnya. Ditunggu sampai matang. Ini sudah matang. Tinggal diangkat dan siap untuk dinikmatin. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.